Sebab bila orang tanya, ustaz apa makna cinta? Orang duk bayangkan cinta tu pasangan apa semua. Kakak-kakak, baru ni dah lepas dah, dua minggu lepas TMJ, Tazkirah Majumat. Minggu depan ada lagi dengan Dr. Zahrib. Bila ditanya satu makcik tu, dia kata, dalam bekerja, saya lebih komitmen bayaran kepada keluarga saya. Kan? Saya lebih komitmen. Suami saya kerja tak banyak mana. Jadi saya banyak bagi. So macam mana Ustaz? So jawapan doktor tadi dia kata apa? Kalau anda cinta suami anda, maka fahamilah kata-kata cinta ini. Dia punya doktor Lubiah kan, dia orang bahasa Malaysia yang pakar dia. Kalau anda cinta suami anda, fahamilah kata-kata cinta ini. Cinta bermaksud cinta itu memberi bukan memiliki. Oh memang kata apa, tajam lah dia punya point dia. Kalau anda cinta suami anda, banyaklah memberi bukan banyak nak dimiliki. Kalau anda sayang isteri anda, banyaklah memberi bukan nak dimiliki. Kalau kita sayang Allah, banyak memberi bukan nak minta-minta dan nak dimiliki. Kalau kamu sayang apa nama ni Nabi, maka kita kena memberi apa Nabi nak. Itu antara dia. So memang benda ni suka dan susah. Sebab saya mengalami benda ni, duduk dengan tok saya di kampung Bukit Larik ni memang susah. Orang ni ada elektrik, ada ayam, kita tak ada Ustaz. Tapi kesan orang bagi hadiah handphone, duit bulanan, tepung, gula tu, bayangkan darah daging saya ni adalah darah daripada orang yang derma yang bagi makan kat kami. Tok saya tahu beli tambang kiat, beli kereta menu nak pecah perut kat Cina jual kat kampung tu, itu yang paling murah. Dan Cina tu pun bagai kak. Ya, maksud dia dia pun tak susah. Alah, ambil sajalah, tak payah bayar. Tok saya balik dia buat rebus buang perut, dia rebus kadang-kadang dia pergi dia pergi jemur jadi ikan mesin. Itu saya makan. Tapi yang paling seronok kak, bila orang kampung datang, NGO datang, kalau orang perempuan lah, tak tahu persatuan apa, politik ke NGO ke, main bagi derma handphone tu Ustaz Nazri. Allahu Akbar. So very very happy. Seronok sangat tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan Sa'lah bercakap berapi-rapi sampai mikrofon tu hilang kepala sebab telan dah. Tuan-tuan ni rumah Allah. Siapa cinta Allah bagilah. Bukan memiliki. Tak ungkit. Saya suka pegang falsafah Inggeris ni, be the best, don't feel the best. Kita bagilah. Jangan kata 20 ringgit selama 60 tahun. 20 ringgit umur 60 tahun, cuba divide bagi tengok berapa date pun. Ini contoh. Lepas tu kalau siapa-siapa makan gaji dengan orang ke kerajaan, kita banyak culas buat kerja. Banyak culas buat kerja. Contoh kalau kita kerja dengan kerajaan, berbajikan, kerja dengan orang, kalau sebulan 3,000, kerja 20 hari, duit ada berapa serisat? RM150. Bahagi dengan 8 jam, duit ada lebih kurang RM20. Kalau kita jenis culas kerja, kawan ajak pergi makan keluar, kita keluar sejam, RM20 curi itulah. Tapi kita tak pernah bayar balik. Kalau balik muhasabah, kakak-kakak di belakang semua, kalau lelaki dah pensyen bagai, cek balik. Lelaki aku bila mengajak, bila dia pergi kerja, dia macam curi tulang. Kadang-kadang pergi 9, pukul 11 balik dah. Kadang-kadang pergi petang pukul 5, pukul 4 dekat rumah dah. Itu semua kerja cubaan. Tapi ramai tak bayar balik apa yang dia dapat cubaan tadi ni. So cara macam mana? Zakat antara dia panggil sebagai membersihkan harta-harta, tazkiyatul amwal, mensucikan harta-harta yang kita rasa tak pernah elok. Ini saya bukan nak serah apa nama cambuk, tapi dengan masa yang ada cuma nak beritahu sahabat-sahabat sekalian. Tuan-tuan bagilah, bantulah insya-Allah. Saya cakap salah tadi, walaupun tak itu kaya, tapi sebulan bukan sikit sah, 100,000 sebulan. Dalam Masjid Sendayan Tanti Rashid Husin buat, besar suruh tak pernah pergi. Aircon pun tak tahu tak mana duduk, mikrofon pun tak tahu tak mana speaker, yang penting dengar sedap. Itu je kan. Yang ni nampak, ini speaker, itu speaker, ini mikrofon. Sana mikrofon nampak tapi aircon tak, mana punca dia. Dan tuan, tapi nak kendali balik masjid ni tak apalah. Percaya tengok, makin besar 6 juta bil elektrik dia naik 10 kali ganda. Siapa nak bayar? Ini contoh dia. Tak apalah masjid, tapi ada pula kata dia buat masjid buat apa, siap-siap yang ambil bom nyepak sudah beritahu. Buat salah tak buat salah. Buh ekon, ni tak ada buh ekon-ekon. Dia kata kapung kan pernah dengar mana pun.
Dah dia panas, dia kata tak main. Masjid panas, dia tak main. Buah ekor sejuk, dia tak main. Kenapa sejuk? Penin. Penin. Kata Man Kulim. Nampak dah. Gigi-gigi tak ada pun dah ambil berlakon tu. Man Kulim biar kepek je. Penin. Bini pun dia tahan kan lah. Duduk suap menyuap, geram aku tengok. Tuan-tuan. Jadi nak beritahu tentang sekalian, kita ni serba salah semua. Innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia macam tu rupanya Allah kata. Dicipta keluh kesah, senang keluh kesah, kaya keluh kesah, tak ada jawatan keluh kesah, ada jawatan keluh kesah, semua keluh kesah. Malaikat illal musallin, orang yang dekat dengan Allah. InsyaAllah, semoga apa yang kita boleh buat malam ni, tuan-tuan buat insyaAllah. Adik-adik, tuan-tuan, saya sambung saat ni. Tuan-tuan, mak bapak semua, ayah-ayah. Hello, ayah-ayah. Saya ulang balik. Kita buat satu, bukan social experiment, tapi kita buat dalam team building ataupun kita buat dalam program-program kaum ibu, kaum bapa. Saya tanya ada orang. Dengan nama Allah, tuan-tuan jawab dalam ni. Tapi jangan kat tangan. Muhasabah. Dengan nama Allah. Saya ulang balik. Dengan nama Allah. Ada tak di kalangan kita bagi tahu ke anak-anak kita yang dah bekerja, contoh skrip dia macam ni. Contoh ni lelaki, abang. Dengar, ya mak. Angah gaji kerja berapa sebulan? Ada lemak dalam 3000. Okey. Angah boleh tak nanti potong, buat potongan mana-mana akaun Angah sumbang kat masjid Al-Furqan Sungai Ulang. Angah boleh tak Angah bagi sikit duit Angah RM20 setiap bulan potong bagi dekat tabung PIBG sekolah. Sian dia orang Angah. Yang mak tak apa Angah, mak ada duit. Saya ulang balik dengan nama Allah. Wahai ibu dan ayah, budak-budak ni, kalau kau cakap dengan dia orang tak dengar, tapi kelakuan kita dia pun ikut. Betul tak, adik? Kita pemimpin, we are leader. Budak-budak ni, jangan buat jadi. Jom, dia tak dengar. Tapi perangai mak ayah tu dia suka ikut. Ini contoh. Sebab tu satu penulis novel Amerika dia kata, anak-anak sukar mendengar nasihat, tapi lebih suka melihat kepada perlakuan pemimpin dia. Ini mak ayah dia. Lepas tu kita kena teach, kita kena ajak dia. Saya tahu sebab seorang ni, saya susah miskin. Apa bayangkan menikah dengan anak dara Sungai Panjang, Sungai Besar, sebab bernam kalau di Selangor tu, dia pun susah. Tapi tuan-tuan, adik-adik, insya-Allah dengan mak ayah tetap kita bagi. Dengan mak ayah, gaji saya wallahi waktu tu RM300. Adik saya dekat RM3,000 kerja kelang kat Johor. Siapa lah ada kerja kelang. Tetap sumbang. InsyaAllah, adik-adik, anak-anak sekalian, bapak sekalian, kita buat benda ni bukan untuk sesiapa sekalipun, tapi kita perlukan rate ini nak exchange duit kita ni, sebab kita nak bawa mata wang pahala bila masuk dalam kubur. Sebelum balik, seorang sahabat dan ahli Muslim, bila dia pergi berpergian jauh berniaga, dia balik, mak dia mati, mak dia meninggal. Dia jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, ibu aku tu wafiat ummi wa ana ghaibun anha. Wahai Rasulullah, mak aku mati, aku tak ada. Boleh tak aku dengan harta yang ada aku nak sedekah atas nama mak aku? Moga-moga Allah ampunkan dosa mak aku. Nabi kata, tasaddaq anha. Dermalah atas nama mak kita. Saya yakin, tuan-tuan perempuan sini, mak ayah atau atuk nenek moyang, adik beradik dan anak dia, dia sayang, ada dah meninggal dunia. Cara macam mana? Tak boleh supaya dengan nama Allah bab ni. Tapi yakinlah, kita terima, ya Allah, 100-200 ni, 100 bagi nama arwah ayah saya. Tak payah tulis nama, niat je. 100 ni untuk mak saya. 50 tu anak lelaki saya yang mati kemalangan, ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa mereka. InsyaAllah tuan-tuan, saya yakin tuan-tuan semua ada sakit. Ya Allah, aku sakit, ya Allah. Moga-moga aku derma ni supaya kau sembuhkan sakit. Nabi mu tak pernah menipu, ya Allah.
paling kurang redalah kesakitanku ini, ya Allah. InsyaAllah. Tuan-tuan, tapi kita orang Melayu ni salah. Ya Allah, kalau hang bagi laki ku lega sakit, ku nak derma kat masjid Sungai Ulat RM1,000. Mohong. Kita kena faham kalimah doa apa, doa apa sembahyang Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada engkau kami sembah, kamu kau kami tak tolong. Bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka na'bud. Ya Allah, kalau anak saya berjaya SPM nanti dapat 8A, saya nak derma 500. Itu seorang bohong. Derma dulu, jangan buat Allah tu macam hamba. Derma tawassul bi amalin salihin. Bertawassul dengan amal yang soleh. Orang yang terlengkup, apa nama ni, gua dia tertutup, tiga orang tu bertawassul dengan amal mereka. Ya Allah, aku dengan ni mak aku. Ya Allah, aku ambil berzina tak jadi. Ya Allah, ada seorang tu kerja aku, dia tak ambil gaji, dia bela kami. Semua kami buat. Terbuka pintu gua. Bagaimana terbuka pintu mendisingkapkan sesaan Allah dalam kubur? Kenapa tuan-tuan? Mak ayah kita dah meninggal dunia, suami kita, bini kita, anak-anak kita dah meninggal dunia dah. So insya adik-adik yang ada anak yatim ke apa ke, anak orang susah ke, derma oleh sekupang, derma oleh sanggit. But Nabi sebut amalan yang paling Allah suka ialah madama wa in qalla. Biarlah selului buat, tapi sedikit tak apa lagi. Jangan selului buat, haram tak bagi.